Makanya sekarang perjuangan kamu sama papa gak sia-sia, perjuangannya anak sama papa. Sudah memang sudah ada aturannya, ketentuannya, standar persyaratannya sudah ada dari kementerian. Itulah yang memang harus ditempuh kalau merger ya. Kalau sementara numpang karena tidak ada kelasnya, itu kan memang ada beberapa sekolah SMA dulu begitu, SMP, nah ini SD. Karena apa? Karena ada kebutuhan untuk pembangunan rumah ibadah seperti itu.